100 kakak terisolasi di Luwu akibat longsor. Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, sejak malam, membuat tebing di jalan penghubung antar desa di Bukit Harapan, longsor. Kepala Desa Bukit Harapan, Rudiat mengatakan, longsor terjadi pada dini hari sekitar pukul 00 WITA. Akibat longsor jalan penghubung antar desa tertutup material longsor berupa tanah dan batu besar, kata Rudiat. Ada 100 kepala keluarga atau kakak terisolasi sejak malam tadi, aktivitasnya lumpuh, semoga jalan segera terbuka, ucap Rudiat. Longsor juga menimbulkan kerusakan pada pipa saluran air bersih dan tiang listrik PLN tumbang. Pipa saluran air bersih tertimbun longsor dan rusak. Selain itu sebanyak 5 unit tiang listrik milik PLN tumbang akibat diterjang material longsor dan kini terjadi pemadaman listrik akibat terjadi kerusakan, ujar Rudiat. Untuk tiang listrik milik PLN yang tumbang kami sudah laporkan dan pihak PLN sudah datang melakukan survei untuk dilakukan perbaikan, tambah Rudiat. Penanganan longsor kini dilakukan pemerintah desa dengan melibatkan perusahaan swasta Bumi Mineral Sulawesi dengan menurunkan alat berat. Satu unit alat berat diturunkan untuk menangani longsor. Semoga dalam waktu dekat bisa tuntas dan alat berat milik pihak perusahaan akan disiagakan di lokasi untuk menangani longsor jika terjadi susulan, jelas Rudiat.